bulu je kambing. Mulia apa gue nih pusako. Hui. Hah? Apa yang kena dam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan hidayah daripada Allah. Dapat lagi kita sambung perbahasan berkenaan dengan kitab pedoman sembahyang berjemaah karangan Tuan Guru Haji Abdullah Tuan Guru Haji Abdul Rahman Lubuk Tapah rahimahullahu taala. Tapi sebelum tu kita pergi kepada topik dulu tu yang nombor 10 dekat hasyiah I'anatut Talibin tu. Apa yang terkejut? Yang nombor 10 tu dalam hasyiah I'anatut Talibin tu, topik-topik akhirlah. Dekat-dekat nombor 11 dah. Yang kata jikalau imam berdiri rakaat tambahan kelima tu. Kita baca balik. Jikalau imam berdiri rakaat tambahan seperti rakaat kelima, maka tidak boleh makmum mengikutinya. Tak bolehlah. Tak boleh makmum mengikutinya. Kenapa? Kerana tu bukan sembahyang yang rakaat sembahyang yang sepatutnya dibuat. Meskipun makmum tersebut berstatus masbuk. Ini ghoyah lah. Walaupun ni ghoyah, bagi kata tak boleh ikut. Tak boleh ikut tu meskipun dia itu masbuk ataupun syok pada satu rakaat, dia tak boleh lah, tak boleh ikut tu imam, kena buat sendirilah. Bahkan mufaraqah dia kena buat apa? Bahkan mufaraqah dan beri salam, yakni bagi orang yang bukan masbuk dan bukan syok pada satu rakaat. Nanti dia kata kat sebelah tu, yang kata mufaraqah dan beri salam ni, ini bagi makmum yang muafiq biasalah, bukan makmum masbuk ataupun makmum yang syok rakaat, bukan. Ataupun makmum menunggu imam atas pandangan mu'tamad. Ini pun berlaku pada muafiq. Jadi orang muafiq ni menurut pandangan mu'tamad, dia boleh pilih sama ada mufaraqah dan beri salam ataupun dia makmum tu menunggu imam. Okey. Tu untuk makmum muafiq. Yang ghoyah tadi untuk kata tak ikut sahaja. Kemudian dia kata mufaraqah dan memberi salam ini berlaku. Yang kata mufaraqah dan beri salam ni berlaku jikalau makmum tersebut tidak masbuk. Kalau masbuk, sa'i kena naik. Dan tidak berlaku syok pada satu rakaat yang makmum rasa belum buat. Hak tu pun naik sendiri. Yang ni, makmum muafiq sajalah. Yang makmum serta dengan imam mayang, tengok-tengok tu imam naik. Dia perlu buat apa? Dia boleh mufaraqah dan beri salam ataupun tunggu tu imam. Menurut pandangan muktamad.
Adapun jikalau makmum tersebut masbuk atau syok pada satu rakaat, maka hendaklah dia berdiri selepas niat mufaraqah. Ha, kena berdirilah. Tapi berdiri tersebut dengan niat mufaraqah untuk mendatangkan rakaat yang sepatutnya masih berbaki. Jadi makmum masbuk atau makmum yang syok tadi ni tak boleh dia tunggu tu imam. Dia kena mufaraqah dan sembahyang ikut nazam aturan sembahyangnya yang tersendiri. Ha, itu je. Kita pening serabut itu tak nampak. Eh, memang kepala otak memang serabut tu satu. Ah, ini kan dalam kitab tu mungkin tu adalah. Dia tulis tu. Ah, lau qama imamuhu li ziyadatin ka khamisatin walau sahwan lam yajus lahu mutaba'atuhu walau masbuqan. Ah, tu walau tu ghayah. Tu dia tulis ayat i'anah tu, ghayatun fi adami jawazil mutaba'ah lahu. Ha, eh, jangan ikutlah umat masbuk tu, tu ghayah dia. Au syakkan fi raka'atin, ataupun seorang yang syak pada satu rakaat belum buat ataupun tidak. Cukup ataupun tidak. Batu bal yufariquhu, bahkan dia kena mufaraqah wa yusallimu dan beri salam au yantadhiruhu, atau tunggu tu imam alal mu'tamad. Mana yang masuk dalam i'anah tu dia akan kata qauluhu wa yusallimu ai ba'da ayyata syahada, selepas dia itu bertasyahud. Wa mahallu hadha, tempat yang kata kena salam mufaraqah serta salam ni, idza lam yakun masbuqan, kalau dia tu bukan masbuq, au syakan fi raka'atin, ataupun syak pada satu rakaat. Fa in kana kadzalika, maka jikalau ada demikian itu, demikian masbuk ataupun syok tadi, qama, hendak berdirilah ia ba'd. Ha, buka movie apa kambing. Qama, hendak berdiri ia ba'da niyatihi. Ba'da ni ba'da niyatil mufaraqata, selepas dia niat mufaraqah lil itiyani bima alaihi, untuk mendatangkan apa yang baki bagi dia. Ha, tu untuk topik nombor 10. Habis. Kemudian sambung ke mana? Ha? Ke mana? Dan ke 8. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kerana tak ada air. Oh. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, maka tiada sah mengikut imam yang bermukim. Ha, tu ni ketujuh lah. Dan ketujuhnya, ketujuh daripada 12 syarat tu, bahawa adalah sembahyang imam terkaya, yakni tidak berhajat daripada ulangi. Barulah kita sah makmum ikut dia. Kalau dia perlu ulang, maka tak sah lah. Tu zahirnya. Mana tadi? Maka tiada sah, tafriq bagi katanya, maka tiada sah mengikut imam, yakni mengikut oleh makmum akan mengikut apa, mengikut oleh makmum akan imam yang bermukim. Yang bermukim yang tayammum. Ha, kenapa? Karena ghalibnya yang bermukim ni ghalib ada air. Eh? Kalau yang bermusafir biasa tak ada air lah. Tempat yang tak ada air bak di musafir ni zaman dulu lah. Eh, dia kena bawa bekalan nak musafir tu, jadi kurang air tu adalah. Kerana tak ada air. Sebab apa dia tayamum? Elak bagi tayamum kerana tak ada air. Ha, tengok topik nombor 11. Kata musannif kerana tidak ada air. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menjelaskan dalam Minhajul Talibin wa Umdatil Muftin. Dia kata, wala biman talzamuhu i'adatun kamuqimin tayammama. Tidak sah makmum mengikut imam yang wajib mengulangi sembahyangnya semula seperti imam yang bermukim, lagi pula bertayamum kerana tiada air. Ha, tu sama ibarat macam pedoman sembahyang berjemaah. Lepas tu dalam kitab Tuhfatul Muhtaj Bisharhil Minhaj karangan Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah, dan dalam Nihayatul Muhtaj Bisharhil Min ila Syarhil Minhaj karangan Syekh Muhammad Ar-Ramli rahimahullahu taala, dia kata tidak sah makmum mengikut imam yang wajib kembali qada sembahyang. Meskipun ni ghayah dia. Meskipun makmum kategori orang yang wajib mengulangi semula sembahyang juga. Seperti masalah tiada air di tempat yang dia bermukim. Ha, jadi makmum ni bukan setakat orang yang boleh berwuduk ya. Bahkan makmum ni sama kategori dengan tu imam pun tetap tak boleh ikut tu imam. Kerana tu imam saat ini dia kena qada ataupun dia kena ulang semula sembahyang. Disebabkan dia tu orang yang bermukim, lagi pula tak ada air, dengan sebab tu dah dia tayamum. Begitu juga makmum kalau keadaan gitu pun dia tak boleh juga ikut tu imam. Ha, eh? Ibaratnya seperti mana berikut. Ha, eh? Wala biman talzamuhu i'adatun wa iniqtada bihi mithluhu. Ha, tu ghayah dalam kitab Tuhfah dan Nihaya.
dia. Kamuqimin tayammama, seperti saya baca terjemahan itu, linaqsi salatihi, tidak sah makmum mengikut imam yang wajib mengulangi sembahyangnya semula, meskipun orang yang mengikut imam itu seumpama dengan imam dari sudut wajib mengulangi semula sembahyang, seperti imam yang bermukim. Lagi pula lagi pula bertayamum kerana tiada air, kerana terdapat kekurangan dalam sembahyangnya. Tu ilah kenapa tak boleh ikut, kerana terdapat kekurangan dalam sembahyang tu imam tadi, maka kita makmum tak boleh ikut, walaupun kita pun lebih kurang dengan dia. Walaupun kita ada kekurangan, dia ada kekurangan, tidak boleh mengikut imam yang ada kekurangan, iaitu dia itu bertayamum sedangkan dia itu bermukim di satu tempat yang ghalibnya ada air. Syekh Muhammad Ar-Ramli rahimahullahu taala menyebutkan perkara yang sama dalam Nihayatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj. Tadi itu ibarat tuhfah tu. Dia kata apa? Wala biman talzamuhu i'adatun wa in kana al-muqtadi mithlahu ka muqimin tayammama bi mahallin yaghlibu fihi wujudul ma'i. Ini disebut qali adai. Tidak sah makmum mengikut imam yang wajib mengulangi sembahyangnya semula, meskipun orang yang mengikut imam itu seumpama dengan imam dari sudut wajib mengulangi semula sembahyang, seperti imam yang bermukim. Lagi pula lagi pula bertayamum kerana tiada air pada tempat yang kebiasaannya di tempat tersebut ada air. Ini biasa qali gitulah. Jadi dalam kitab kita tak sebut gitu, qali adai, tapi makruf dah bila orang bermukim ni kalau tak ada air, makna qali dia biasanya ada air. Dia punya qaid lagu tu. Ada pun musafir, musafir kebiasaannya dia tidak ada kebekalan air yang cukup kerana dia bawa bekalan. Dalam kitab Nihayatul Muhtaj ila Syarhi Minhaj karangan Syekh Muhammad Ar-Ramli rahimahullah, dalam An-Najmul Wahash bi Syarhi Minhaj karangan Syekh ila Syarhi Minhaj karya Al-Allama Ad-Damiri rahimahullah, dan dalam kitab Mughnil Muhtaj bi Syarhi Minhaj bi Syarhi Minhaj tu ataupun itulah yang panjang tu. Ila ma'rifati al-fadil minhaj karangan Syekh Al-Khatib Al-Syirbini rahimahullahu ta'ala. Masalah yang sama jikalau makmum mengikut imam yang berhadas dan imam sembahyang mengikut keadaannya yang sedang berhadas, kerana tidak boleh bersuci dengan air. Imam sedang berhadas tapi tak boleh bersuci dengan air. Makmum tak boleh juga ikut dia. Disebabkan apa? Disebabkan unsur-unsur dipaksa oleh orang lain ataupun tiada air dan tanah sekaligus. Dia panggil faqidut tahurai. Imam tu berhadah tapi tak boleh nak bersuci. Tak boleh nak bersuci dengan air sebab apa? Pertama, sebab dipaksa orang. Contohlah, jangan istinja. Istinja jaga. Aku tembak macam kambing. Dia pegang pistol. Ke dia pun tak boleh nak berhadah. Tak boleh nak istinja. Tak boleh nak basuh lah. Tak boleh nak bersuci lah. Istinja pula, tak nak bersuci lah. Nak basuh berok ke ataupun nak ambil wuduk ke, nak mandi wajib ke kalau dia berjunub, dia pun terpaksa sembahyang kat hari tu. Makmum tak boleh ikut dia. Ataupun tak ada air dan tak ada tanah sekaligus, faqidut tahurain juga, makmum tak boleh ikut dia. Tadi hak tayamum tu mana ada tanah saja pun tak boleh ikut, apatah lagi tak ada dua-dua. Lagi tak boleh lah. Meskipun dia kata walaupun sah sembahyang imam, sah sembahyang imam tapi kita tak ikut dia, kerana menghormati waktu. Kerana menghormati waktu, sah sembahyang imam kerana menghormati waktu. Mana sehari dia kena ulang balik. Dia sembahyang tu apa? Sembahyang tu untuk tahrimul waqti sahaja, untuk menghormati waktu sahaja. Adapun sehari lagi lepas dia dapat air dan sebagainya, kena ulang balik. Kita hak makmum ni tak boleh lah ikut dia. Maka sembahyang makmum pada situasi ini turut tidak sah, ibaratnya seperti berikut: wa muhdithin salla ala hasabi halihi li ikrahin aw li kaunihi faqadat tahuraini li adami al-i'tidali bi salatin bi salatihi fa kanat kal fasidati min hadhihi al-haythiyah wa in sahhat li hurmatil waqti. Dan tidak sah mengikut imam yang berhadas yang sembahyang dalam keadaannya berhadas, kerana dipaksa oleh seseorang atau kerana keadaannya yang dipaksa ni ada syarat dia lah. Bukannya adik paksa dia cocok dengan lady. Jangan ambil wudu. Tidak aku cocok dengan lady. Kita pun takut, kita pun bayanglah keadaan tidak berwudu. Tu mau pelempang lah tu. Dia syarat dia banyak lah. Syarat dia kalau guna alat yang bahaya, lepas tu dia tu orang yang bahaya, kalau kita ingkar jadi cedera kat kita. Tu semua baru dipanggil, dia iktibar sebagai mukrah yang dipaksa. Atau kerana keadaannya tidak ada air dan debu tanah untuk bersuci, tidak sah kerana tidak dibilangkan sembahyangnya itu, maka jadilah sembahyangnya itu seperti rosak dari sudut pandang ini, meskipun sah sembahyangnya kerana menghormati waktu. Nisbah
nak menghormati waktu sah lah. Nisbah asal dia, tu tak sah lah. Sebab tu tak boleh makmum ikut. Sebab makmum ni nak sahkan semayang dia. Mana boleh dia mengikut orang yang tidak sah semayang dia, melainkan sah tu kerana hormat waktu. Perkara yang sama, tidak sah makmum mengikut imam yang padanya ada najis, yang tidak boleh dia membasuhnya kerana takut membasuhnya. Ni pun sama juga. Makmum tak boleh juga, tak sah ikut tu imam, yang mana tu imam ni ada najis kat dia. Yang mana najis tersebut, dia tak boleh nak basuh. Hai, tak boleh nak basuh. Mungkin tak ada air kot, tak boleh nak basuh. Okay. Kerana takut membasuhnya, ataupun mungkin takut membasuhnya, jadi mudarat kalau ke mana Allah Alam lah. Okay. Ibarat dia, wala man ala badanihi najasatun ya khafu min ghasliha. Tidak sah makmum mengikuti imam yang badannya terdapat najis, yang takut untuk membasuhnya. Tak tahulah takut sebab apa tu. Yang pastinya badan makmum tu, badan imam tu ada najis, dan dia tak boleh basuh sebab takut dan sebagainya. Itu yang makmum ni tak boleh ikut dia. Adapun nisbah dia sah sebab hormat waktu ya. Sebahagian ulama mengatakan jikalau keadaan makmum seperti keadaan imam. Ini sebahagian. Makna pandangan yang bukan mu'tamad lah. Sebahagian ulama mengatakan jikalau keadaan makmum seperti keadaan imam, iaitu imam bermukim yang bertayamum, dan begitu juga makmum, ataupun imam tidak ada air dan debu tanah untuk bersuci, dan demikian juga makmum, makmum juga tidak ada air untuk bersuci dan debu tanah, dan menggunakan debu tanah, maka harus makmum mengikutinya tanpa perlu qadha dan mengulanginya. Itu disebut oleh Syekh Ad-Damiri rahimahullah menjelaskan dalam An-Najmul Wahhash ila Syarhil Minhash. Dia kata apa? Macam ni lah arah tu. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala berkata, tidak sah mengikut orang yang wajib ulang sembahyangnya seperti imam bermukim yang bertayamum. Okey, itu minhash. Seumpamanya juga orang yang tidak mendapati air dan tanah atas pandangan jarid. Makna yang muktamad tadi, kau jarid lah. Kerana sembahyangnya tidak dikira dengan sembahyangnya, kerana mesti mengulanginya. Kata sebagian ulama, harus bagi orang yang seumpama keadaan imam bahawa dia mengikutinya. Ini kata sebagian ulama. Qala ba'dul ulama. Waqila ni sirah at-tamrid. Bila sirah at-tamrid, yushiru ila da'fi, mengisyaratkan kepada da'if pandangan tersebut. Pandangan mu'tamad berdasarkan pandangan qaul jadid, yang mengatakan bahawasanya makmum walaupun seumpama tu imam dari sudut tidak ada air dan tidak ada debu tanah, ataupun macam tadi tayamum pada tempat yang bermukim dan sebagainya, turut tidak sah. Jikalau makmum perlu mengulangi semula sembahyang hasil mengikut imam mukim yang bertayamum, kenapa Nabi SAW tidak menyuruh mengqadanya? Jikalau makmum perlu mengulangi semula sembahyang hasil mengikut imam mukim yang bertayamum, kenapa Nabi SAW tidak menyuruh mengqadanya? Ada hadis yang mengatakan seolah-olah Nabi SAW tak suruh qada pun, sedangkan para sahabat mengikut orang yang imamnya itu perlu imamnya itu bermukim lagi pula bertayamum, tapi Nabi SAW tak suruh qada pun para sahabat tu. Jawabnya, berkemungkinan Nabi SAW lambat memberitahu berkenaan qada sembahyang tersebut. Satu, ataupun berkemungkinan para sahabat tahu keadaan tersebut perlu qada sembahyang. Tahu dah, tak payah nak khabar lah. Tu yang Nabi tak bagi tahu tu sebab sahabat maklum dah, tahu dah. Kena qada balik. Itu yang tak sebut tu, Nabi SAW tak sebut. Kemungkinan pertama ialah kerana, mana tadi? Kerana memberitahu kemudian berkenaan qada sembahyang. Ataupun kerana para sahabat maklum dah kena qada. Jadi Nabi tak payah bagi tahulah. Syekh Muhammad Ar-Ramli rahimahullah menjawabnya dalam Nihayatul Muhdash Syarhin Minhash. Dia kata, adapun Nabi SAW tidak menyuruh orang yang sembahyang di belakang Amr ibn Al-As untuk mengulangi semula sembahyang itu, tidak melazimi bahawa Nabi tidak menyuruh qada sembahyang semula. Itu tidak melazimi kata Nabi tak suruh qada kalau Nabi tak sebut apa-apa tu. Kerana apa? Kerana Nabi menyuruh qada sembahyang selepasnya. Tu satu. Ataupun lambat mengkhabarkan perkara tersebut. Melambatkan penerangan pada waktu yang berhajat itu harus. Nabi SAW bagi tahu kemudian. Padahal yang berhajat untuk bagi tahunya, lolo tu jugalah. Patutnya bagi tahu sekarang tu jugalah, terkini tu. Tapi Nabi boleh bagi tahu dah kemudian? Boleh, tak ada masalah, harus. Bukan itu sahaja, bahkan kerana harus keadaan orang yang mengikutnya itu, kesemuanya tahu. Boleh juga jadi, orang yang mengikut tu di kalangan para sahabat, makmum dah tahu dah. Dan sedia maklum
dan mereka mengqadanya. Dah tahu dah para sahabat tu, tahu dah kena qada ni, Nabi tak bagi tahu pun tak apa, kami maklum dah. Ha, tu ihtimal-ihtimal terhadap kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyuruh mengqada balik sembahyang oleh makmum yang mengikuti imam yang bermukim, lagi pula tayammum. Ha tu. Syekh Ali Syubran Malisi rahimahullah. Hai. Menambahkan kebarangkalian kenapa tidak disuruh qada dalam hasyiah Ali Syubran Malisi, berapa kali nak dalam tu, ala nihayatil muhtaj yuhtamalu an yakuna aliman biwujubil qada'i wa amma ashabuhu fayuhtamalu adamu ma'rifatihim al-hukma, oh jahat tu, au jahluhum bihalihi waqtal qurwati bihi. Ha tu, kebarangkalian bahawa Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu mengetahui berkenaan wajib qada, adapun sahabat-sahabat yang mengikutinya, maka kebarangkalian mereka tidak mengetahui hukum ataupun jahilnya sahabat terhadap keadaan imam tatkala mengikutinya. Ha, itu pun ihtimal yang lain. Sama ada memang sahabat tak tahu hukum sedangkan Amr bin Al-As tahu hukum. Hey, sebab tu Nabi SAW tahu, beritahu kemudian. Hey, tak tahu ikut ya. Okay. Ataupun ihtimal tadi, nah, sahabat tahu dah. Itu yang Nabi tak bagi tahu tu. Ataupun jahilnya sahabat, sahabat tak tahu keadaan imam tu begitu. Keadaan imam tu dia bertayamum, dia tak tahu, dia pakai ikut ya. Ha, maka sebab itulah Nabi SAW tak kabur. Ha, dan sahabat ikut berkemungkinan beginilah. Kerana dia tak tahu hukum ke, atau kerana dia tak tahu macam mana keadaan tu imam tu, ataupun dia tahu dah nak nak kena qada semula. Ha, tu ihtimal ada pada sahabat. Dan kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tak bagi tahu? Habis. Masuk semula, wa qala syaikhul musannif rahimahullahu taala. Ai. Ini nombor 2. Tiba-tiba nombor 2. Awal-awal apa? Ha? Apa yang awal-awal? Baca belakang dah. Ini tiba-tiba dua. Aqal jama'ah fiha. Ush. Silap ambil ni. Allah, jenuh nak cari pulak dah. Hai. Oh sudah, nak pim tengok cari mana. Dia beri. Kan. Oh letak mana dah? Ni apa dia? Bukan hak ni tadi ni. Dan sekurangnya imam dan makmum nombor 2. Hei, lah ini. Eh, rasa perindah semua. Macam mana boleh jadi hak ni pula? Tok mana eh? Tak tahu eh, mari mana? Tok mana dah? Serabut tengok. Mana ni? Nombor 12 eh? Imam sedang menjadi makmum. Kau tak ni lagi eh? Perindah semua rasanya. Hilang mana tau. Lepas tu kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan ke-8, bahawa tiada-ada imam sedang menjadi makmum. Eh? Tiada-ada imam sedang menjadi makmum. Eh, mana ni? Tiada-ada imam sedang menjadi makmum. Dan mana tadi? Dan ke-8-nya, ke-8 daripada 12 syarat tadi, bahawa tiada-ada imam sedang menjadi makmum. Ha, eh? Yakni kita nak lantik imam tu dalam keadaan imam tu sedang menjadi makmum kepada imam yang lain. Ha, jadi kita tak nak ikut dia lah. Ha, eh? Dia sedang mengikut orang lain, kita nak ikut dia tak jadi. Ha, jadi tengok topik nombor 12. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, imam sedang menjadi makmum.
Dalam hasyiah I'anatut Talibin ala Fathil Mu'in karangan Syekh Abu Bakar Syata rahimahullahu taala sebut, dan dalam hasyiah Al-Bayjuri ala Fathil Qarib karangan Imam Al-Bayjuri rahimahullah, dan dalam kitab Mughnil Muhtaj Syarhil Minhaj karangan Syekh Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu taala sebut, yakni tidak sah mengikut imam yang sedang menjadi makmum tatkala imam tersebut mengikuti imam yang lain, kerana mustahil berhimpun keadaannya menjadi pengikut kepada imam yang lain dan dalam masa yang sama dia diikuti oleh makmum lain. Ha, tu ilah baik kata tidak sah, kerana mustahil berlaku satu masa dia mengikut orang dan dia diikuti oleh orang lain. Dalam hasyiah I'anatut Talibin ala Fathil Mu'in karangan Syekh Abu Bakar Syata rahimahullahu taala, dan dalam Mughnil Muhtaj Mughnil Muhtaj ila ma'rifati al-fadhil minhaj karangan Syekh Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu taala sebut, adapun hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim bahawa manusia mengikut Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, yang mana beliau berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu ditanggungkan atas bahawasanya manusia mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan Sayyidina Abu Bakar memperdengarkan kepada mereka takbir. Ha, orang yang pendengar ke takbir dia panggil mubaligh. Okay. Jadi ada hadis Nabi SAW yang mana mereka seolah-olah macam ikut Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Okay. Sayyidina Abu Bakar Siddiq ikut Nabi SAW. Dah lagu mana? Itu seolah-olah dia melantik Abu Bakar jadi imam sedangkan Abu Bakar mengikut Nabi. Ha, ditanggungkan atas kata bukan Abu Bakar jadi imam dok. Nabi jadi imam. Abu Bakar tu jadi mubaligh sahaja, iaitu orang yang pendengarkan takbir. Okay. Ha, jadi mubaligh ni dia kena qasad zikirlah. Hai, bila dia sebut Allahu Akbar tu, ha, cuma khilaf ulama, dia kena qasad pertama kali takbiratul ihram saja dan intiqalat lain tak payah, ataupun dia kena qasad zikir setiap kali takbir sama ada takbiratul ihram atau takbir intiqalat. Pandangan mu'tamad mengatakan kena qasad zikir belaka daripada takbiratul ihram dan setiap takbir-takbir yang lain, kerana dia ada unsur-unsur pemberitahuan kepada orang lain. Jadi pemberitahuan kepada orang lain itulah yang nak mengelakkan daripada berlakunya perkara yang batalkan sembahyang, iaitu bercakap dengan sengaja, iaitu bercakap untuk bagi tahu orang lain. Sebab tu kena qasad zikir. Ha, tu untuk mubaligh. Begitu juga orang yang nak tegur untuk imam, sama juga. Dia tegur subhanallah. Ha, lagi satu, berlaku khilaf juga ulama berkaitan dengan qasad zikir itu sama ada seluruh lafaz ke ataupun sebahagian sahaja. Itu khilaf lah. Pandangan mu'tamad kata semua lafaz dia kena qasad zikir. Adapun pandangan da'if kata cukup sebahagian, dan pandangan ini kata Imam Al-Bayjuri rahimahullah boleh amal kerana payah orang nak qasad zikir semua. Ha, semua lafaz tersebut, tambah-tambah kalau berulang banyak kali. Ha, maka memadalah, bolehlah pakai qada'i kata qasad sebahagian daripada lafaz pun tak ada masalah. Ha, cuma pandangan mu'tamad kena qasad tiap-tiap kali sebutlah takbir tu. Begitu juga orang yang menunggu untuk imam subhanallah tu, kena juga dia qasad zikir ataupun qasad zikir serta memberitahu untuk imam. Adapun kalau dia qasad untuk beritahu untuk imam sahaja ataupun dia tak qasad apa-apa, maka batal sembahyangnya menurut pandangan mu'tamad. Adapun tafsilan hukum berlaku ni hanya untuk orang yang belajar hukum saja, orang yang reti saja. Adapun orang awam yang jahil berkenaan hukum ni dimaafkan dan sah sembahyangnya kerana ni furu' dalam agama. Habis. Kemudian kata musannif, apa lagi? Ada lagi. Mana tadi? Mereka takbir. Mana tadi? Okey, dalam kitab Mughnil Muhtaj ila ma'rifati al-fadhil minhaj karangan Syekh Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu taala sebut, keadaan atau jenis imam ini istiqlal, yakni bersendirian dan tidak bergantung kepada ikut orang lain, dan dia menanggung kesilapan dan kekurangan sembahyang orang lain iaitu makmumnya. Ha, sebab tu dia tidak boleh melantik tu imam yang mengikut orang lain, tak boleh, kerana tu imam ni sifat dia mustaqil, dia duduk seorang-seorang. Adapun imam ni dia bukan mustaqil, dia ikut orang. Jadi kalau kita lantik imam yang mengikut orang lain, maka keadaannya bukan lagi mustaqil dan keadaannya tidak boleh menanggung
Fatihah ataupun bacaan untuk imam dan apa-apa yang menjadi kekurangan bagi makmum tidak boleh ditanggung oleh imam kerana dia itu juga tidak mustaqil kerana dia mengikuti orang lain, dia mengikuti imam lain, maka sifat dia sifat dia tidak lagi mustaqil, tidak lagi bersendirian, bahkan dia bergantung kepada imam. Mana boleh kita melantik imam yang bergantung pada imam yang lain? Tak boleh lah. Itu dalam kitab Mughni. Ini merupakan ijma' ulama, kata Syekh Khatib. Dalam kitab Fathul Mu'in Syarah Qurratil Ain bi Muhimmatid Din karangan Syekh Abu Syekh Zainuddin Al-Malibari rahimahullahu taala, tidak sah makmum mengikuti imam yang mengikuti imam yang lain meskipun berlaku kebarangkalian dia mengikuti imam yang lain. Tadi secara soreh tak boleh ikut tu imam yang mengikut imam yang lain. Ni kalau berlaku ke barang kalian, kawan ni macam diikut orang ya, pun tak boleh lantik dia sebagai imam kerana ke barang kalian berlakunya dia itu mengikut orang lain. Itu dalam kitab Fathul Mu'in karangan Syekh Zainuddin Al-Malibari rahimahullahu taala. Dalam kitab Hasyiah I'anatul Talibin ala Fathul Mu'in karangan Syekh Abu Bakar Syatta rahimahullahu taala sebut, kebarangkalian di situ dengan maksud syok, yakni makmum menjadi syok sama ada orang tersebut sedang menjadi imam ataupun menjadi makmum. Maka tak boleh nak lantik dia menjadi tu imam kerana berlaku syok di situ. Misalnya seorang melihat dua orang lelaki yang sembahyang secara berjemaah. Dia melihat dua orang lelaki sembahyang secara berjemaah dan dia syok, mana satukah yang menjadi imam dan mana satukah yang menjadi makmum? Itu misal contoh tidak boleh seseorang melantik seseorang lain menjadi imam kalau dia syok dia ni ikut imam ke atau dia jadi imam kerana dia tengok dua orang sembahyang ni lebih kurang sama kedudukan dia. Contoh itu. Tu misal dia berikan dalam kitab Hasyiah I'anah. Kemudian dalam kitab Hasyiah I'anatul Talibin lagi ala Fathil Mu'in karangan Syekh Abu Bakar Syatta rahimahullahu taala, dan dalam kitab Mughnil Muhtaj ila Ma'rifati Al-Fadhil Minhash karangan Syekh Abu Bakar Al-Khatib Asy-Syibini rahimahullahu taala, dia kata Syekh Al-Halabi rahimahullahu taala dan Imam Az-Zarkashi rahimahullahu taala berkata, sesungguhnya dia hendaklah zan, yakni berat sangka kepada salah satu daripada keduanya, kedua orang tadi dengan ijtihad. Dia kena ijtihad. Kalau nak ikut juga kena ijtihad. Dia tak boleh syak tadi. Kalau syak tak boleh lah. Kerana atas kaedah la ibrata bisyaki, tidak diambil kira dengan syak. Begitu juga dengan zan, dia kena zan. Bila syak dia kena zan, dia kena ijtihad. Mana satu tu imam ni kena ijtihad. Maka dia kata Syekh Al-Halabi dari Imam Zarkashi kata, sesungguhnya dia hendaklah zan, yakni berat sangka kepada salah satu daripada keduanya dengan ijtihad dan beramal dengan ijtihadnya. Qiyasnya seumpama sah sembahyang seseorang sembahyang dengan ijtihad arah kiblat. Sah tak ada masalah. Tapi kalau lepas daripada tu nyata salah, kau kena kembali ulang. Tak sah lah sembahyang tu. Dia sembahyang kiblat belah kanan, tiba-tiba rupanya belah kiri, maka kena ulang balik sembahyang. Kerana atas kaedah la ibrata bidhanni albayyini khata'uh, tidak diambil kira zan yang nyata kesalahannya. Mana tadi? Dari makmum bahawa misalnya habis tu tempat yang mengatakan tidak sah mana tadi ni. Misalnya mana ni? Misalnya seseorang mengikut yang salah satu tu. Kat mana ni? Dalam kitab Hasyiah I'anatul Talibin ala Fathil Mu'in karangan Syekh Abu Bakar Syatta rahimahullahu taala sebut, begitu juga tidak sah mengikut seseorang jikalau dia syak seorang tersebut sebagai imam atau makmum meskipun selepasnya jelas bahawa dia merupakan imam. Ni pun satu. Syak. Kawan ni imam ke makmum? Dia pun ikut ya. Lepas ikut tu nyata, imam tu sungguh. Maka tidak sah juga. Tidak sah juga kerana berlaku taradud dalam pemilihan imam tadi. Begitu juga dalam masalah kalau dia itu berwuduk, kalau dia tu syak pada berhadas, dia dah berwuduk dah. Dia dah berwuduk dah. Kemudian dia syak pada hadas dia. Aku berhadas ke belum? Ambil lah ihtiyat. Maka lepas dia ambil tu tiba-tiba nyata, aku berhadas rupanya. Betul dah. Tapi tidak sah apa wuduk yang kedua tadi. Kerana wuduk yang kedua tadi untuk ihtiyat sahaja. Bukan berlaku secara yakin.
bahkan taradud dia ni berhadah ataupun tidak. Jadi dia kena ulang semula kalau nak dapat pahala wuduk kedua lah. Kalau tak ulang pun tak apa sebab dah sah dah wuduk pertama tu. Cuma berhadah lah. Kalau dah berhadah memang kena ambil baik, kena ambil lain lah. Cuma hak ambil tadi tu kerana taradud dia ni berhadah ke tidak, lepas tu nyata dia tu berhadah, maka dia kena kena ulang semula wuduk dia. Tidak sah wuduk yang kedua tadi kerana berlaku taradud. Taradud fi niyah dia panggil. Tu disebut dalam kitab Asnal Matalib Syarah Raudhat Talib karangan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari radhiyallahu taala anhu wa ardah. Mana tadi? Dalam kitab Hasyiah Ibnu Qasim Ala Tuhfatil Muhtaj. Hasyiah Ibnu Qasim Al-Abbadi. Bizaga Fathul Qarib, Fathul Qarib Ibnu Qasim Al-Ghazzi. Dalam Hasyiah Ibnu Qasim Al-Abbadi rahimahullahu taala Ala Tuhfatil Muhtaj bi Syarh Al-Minhaj karangan Syekh Ibnu Qasim rahimahullahu taala, dia kata tempat yang mengatakan tidak sah tersebut adalah apabila panjang oleh masa bolak-baliknya atau telah lalu apa tu? Telah lalu sertanya satu rukun sembahyang. Yang kata tidak sah tu kait lagi. Tidak sah tu adalah apabila panjang oleh masa bolak-baliknya. Taradud dia tu panjang. Panjang macam mana? Ikut uruf lah. Al-adatu muhakkamatun. Uruf kata panjang ni. Maka dia kira batal lah. Tapi kalau taradud tu sekejap ya. Nyata dah. Oh, tak apa. Tutup imam sungguh tu. Tu tak ada apa. Jadi dia kait lagi. Tidak sah tu kalau sekiranya panjang masa bolak-baliknya. Masih duk taradud lagi. Sehingga lama dah. Batal lah tu. Ataupun lalu sertanya satu rukun sembahyang. Satu rukun sembahyang dah tu imam buat, kita duk taradud sampailah tu imam buat satu rukun sembahyang yang lain, maka nyata tak sah sembahyang kita. Adapun kurang daripada tu masih sah mengikut zahir ibarat Hasyiah Ibnu Qasim Al-Abbadi rahimahullahu taala. Dalam kitab Mughnil Muhtaj ila ma'rifati al-fadhil minhaj karangan Syekh Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu taala sebut, jikalau berkeyakinan oleh setiap satu daripada dua orang yang bersembahyang bahwasanya seorang menjadi imam, maka sah sembahyang kedua-duanya kerana tidak membawa kepada batal sembahyangnya. Jikalau berkeyakinan oleh setiap satu daripada dua orang. Jikalau berkeyakinan oleh setiap satu daripada dua orang yang bersembahyang bahwasanya seorang menjadi imam, maka sah sembahyang keduanya kerana tidak membawa kepada batal sembahyangnya. Sebaliknya, jikalau berkeyakinan oleh setiap seorang daripada dua orang yang bersembahyang bahwasanya seseorang itu menjadi makmum, maka batal kedua-dua sembahyangnya kerana setiap seorang daripada dua orang yang bersembahyang itu mengikut orang yang qasad mengikut imam. Ni kena tengok balik ni. Dia kes macam mana? Jadi kena tengok wasarak kot. Kalau terjemah pening. Jikalau berkeyakinan oleh setiap satu daripada dua orang yang bersembahyang bahwasanya seorang menjadi imam. Jikalau berkeyakinan oleh setiap satu daripada dua orang yang sembahyang bahwasanya seorang menjadi imam, maka sah sembahyang kedua-duanya kerana tidak membawa kepada batal sembahyangnya. Baliknya, jikalau berkeyakinan oleh setiap seorang daripada dua orang yang sembahyang bahwasanya seorang itu menjadi makmum, maka batal kedua-dua sembahyangnya kerana setiap seorang daripada dua orang yang sembahyang itu mengikut orang yang qasad mengikut imam yang lain. Ni kes berkaitan dengan dua orang sembahyang di belakang seseorang. Dua orang sembahyang di belakang seseorang. Salah seorang daripada dua orang tadi berkeyakinan bahawasanya seorang tadi yang dia lantik jadi imam sungguh, maka sah sembahyang kedua-duanya kerana tidak membawa kepada batal sembahyang. Salah seorang saya yakin. Jadi dua orang mari sembahyang. Dua orang nak mari sembahyang lah. Dia nak lantik seorang jadi tu imam. Jadi bukan dua-dua orang yakin dia kawan tu imam, salah seorangnya. Dia pun ikut dia, tak apalah. Kata orang yakin dah tu imam, aku ikut lah. Rupanya imam sungguh. Betul lah, tak apa. Salah seorang tak apa. Salah seorang sahaja daripada dua makmum tadi. Baru faham. Sebaliknya, jikalau berkeyakinan oleh setiap seorang daripada dua orang yang bersembahyang bahawa seorang yang dia nak lantik itu menjadi makmum, maka batal kedua-dua sembahyang. Beza dua orang mari nak lantik seorang tu.
Eh, aku rasa dia ni makmum lah. Ah, seorang saja yang merasakan kawan tu makmum, tiba-tiba kawan ni sembahyang juga, dua-dua orang tak sah. Kerana dia, salah seorang daripada dia berkeyakinan orang yang nak dilantik itu makmum, bukannya imam. Beza hak tadi. Salah seorang sahaja yang yakin bahawasanya dia tu imam, maka sah dah kedua-dua orang tersebut. Jangan ada yang beriktikad dia tu imam, dia itu makmum sahaja. Kalau salah satu kata, oh hak ni makmum ni, maka kalau seorang lagi ikut juga pandangan dia tu, hak tu makmum, maka tidak sah juga. Ha, tidak sah kedua-dua tu. Ha, kerana setiap seorang daripada dua orang yang bersembahyang itu mengikuti orang yang kosak, mengikut imam yang lain. Yang dilantik tu makmum. Makmum tu dia kosak ikut imam lain. Kita pula kosak ikut dia. Tak sah lah. Nah, ini kes kalau dia mari dua orang lah. Oh, ni beza, ni jarang ni. Dalam kitab murni sebut. Apabila dua orang mari datang nak lantik seseorang jadi imam. Salah seorang je yang yakin bahawasanya dia itu imam. Ha, maka yang lain tu tak apa. Sah juga. Ada pun salah seorang sahaja yang yakin. Yang beriktikad kata, oh hak depan ni makmum ni bukan imam. Ha, maka hak lain tu dua-dua tidak sah berlaku. Jadi imam jadi makmum kepada dia. Sedangkan dia ikut imam yang lain. Ha, tu. Dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, karangan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan dalam kitab Umdatul Muhtaj ila Syarhil Minhaj, karangan Syekh Ibn Mulaqin rahimahullahu ta'ala, dia kata, jikalau seseorang syak, meskipun selepas salam, bahwasanya dia imam ataupun makmum, maka batal sembahyangnya. Jikalau seseorang syak, syak tu bila? Lepas daripada salam. Lepas salam rasa syak. Aku ikut ni imam ke makmum ni? Maka batal sembahyangnya. Kerana syoknya seseorang pada bahawasanya orang yang dia ikuti itu menjadi pengikut kepada imam lain ataupun menjadi seseorang yang diikuti, yakni jadi imam. Lagi tak majmuk pun gila ke? Lepas salam pun dia syok. Aku ikut ni tu imam ke makmum? Tidak sah bayang dia kerana syok dia ni makmum ataupun imam. Jikalau Ahmad syok. Oh, Ahmad mana ni? Oh, ni contoh ni. Awak tak buat Ali Al-Kambing ? Ahmad Al-Kambing. Al-Kambing. Bulu macam bulu kambing. Jikalau Ahmad syok seseorang itu menjadi imam, sedangkan Muhammad Zon, sangkaan berat bahawasanya seorang itu menjadi imam. Jikalau Ahmad syok seseorang itu menjadi imam, sedangkan Muhammad Zon bahawasanya seorang itu menjadi imam, maka sah sembahyang orang yang zon, sedangkan orang yang syok tidak sah sembahyang. Ini contoh ya. Dua orang. Tadi salah seorang tu, salah seorang lagi tak ada. Ni dua-dua orang ni, seorang syok, seorang yakin. Ataupun seorang zon. Hak tadi tu salah seorang ya. Hak ni dua-dua mari, tapi dua-dua ni mari perasaan lain-lain. Seorang syok, seorang zon. Maka yang zon saja sah, yang syok tak sah. Hak tadi beza. Hak tadi, oh aku yakin kawan ni imam. Hak kawan ni ikut ya. Tak apa, ikut lah. Rupa-rupa memang tu imam sungguh lah. Maka sah mayang dia. Ataupun salah seorang saja yakin kata, wah tu makmum tu. Dia ikut juga. Walaupun hak yang seorang lagi ni tidak kosak, tidak tahu kata itu makmum pun tidak sah juga. Adapun hak ni, syok seorang, zon seorang. Hak syok batal, hak zon sah. Ni pelik kan masalah gini. Dalam kitab An-Najmul Wahash ila Syarhil Minhash, karangan Syekh Al-Allamah Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala sebut, jikalau seorang melihat satu sah, kemudian dia niat mengikut imam. Kemudian niat mengikut imam, sedangkan dia tidak mengetahui sama sekali imamnya, maka mana? Maka imamnya mana? Yang ini imamnya mana satu? Dia satu sah, banyak orang. Dia pun takbir, Allahu Akbar. Tapi dia tidak ta'in mana imam yang dia nak ikut, maka tidak sah sembahyangnya. Kena ta'in lah. Macam lagi tak Najmul Wahad dulu itu sebut, dia kena ta'in. Kalau kat depan tu ada banyak orang, kena ta'in mana satu dia kena ikut. Kalau tidak, siapa yang dia ikut? Maka tidak sah sembahyangnya. Kerana dia mengikuti orang yang tidak tahu siapa imam dia. Tu. Kemudian kata Musa ni, kata lagi, dalam kitab Fathul Mu'in, Syarah Qurratil Ain, Bimuhimmatid Din, karangan Syekh Zainuddin Al-Malibari rahimahullahu ta'ala, jikalau mengikuti seseorang yang sudah terputus keadaannya mengikut imam yang lain. Jikalau mengikuti seseorang yang sudah terputus keadaannya mengikuti imam yang lain, seperti imam memberi salam, kemudian dia berdiri sebagai orang yang masbuk rakaat dan ingin menyempurnakan rakaatnya yang baki, maka mengikutinya oleh orang lain ketika naik rakaat masbuk itu sah. Masalah apa ni? Jikalau mengikut seorang yang sudah terputus keadaannya mengikut imam yang lain, seperti imam ni contoh mengikuti seorang yang sudah terputus keadaannya mengikut imam, yang ni dah habis lah, imam dah habis mayang, kita mayang sendiri, orang masbuk lah poi.
iaitu imam memberi salam kemudian dia berdiri sebagai orang yang masbuk rakaat. Ha, itulah masbuk rakaat. Kita boleh tak ikut orang yang masbuk rakaat tu. Dan ingin menyempurnakan rakaatnya. Orang masbuk tu nak sempurnakan rakaat dia lah habis yang baki. Maka mengikutinya oleh orang lain. Orang lain boleh tak ikut orang masbuk tu, boleh sah sembahyang dia. Oh, ada juga sebut weh. Oh, eh? Takut ada pandangan kata tak sah apa. Ha tu eh. Habis. Ha, cumanya boleh ikut tapi tak afdal. Ha, itu ya. Eh? Boleh ikut tapi tak afdal. Kerana kita ikut tu iman bukan daripada awal. Ha, eh? Yang afdalnya ikut iman daripada awal. Ha, moleknya buat barulah. Nah, kita apa sebut? Ha? Bila seseorang kita tengok ada makmum masbuk, kan? Kita tengok semua pakat berdiri, biarlah kita tunggu bagi habis dulu. Ataupun kita tunggu, bukan, bukan. Kita tengok tu imam, silap. Kita tengok tu imam nak salam dah. Atau kita baru mari. Kita nak sambung mayang untuk imam ke? Atau saat kita tunggu, kita tunggu makmum dengan imam lain, kita semayang baru. Ha, yang afdalnya semayang baru. Ha, eh? Kerana kita sunatnya mengikuti imam berawal. Bukan dari tengah-tengah. Ha, eh? Tu dalam kitab apa tau, cari neri. Eh? Ha, eh? Tapi ada lah soalan tu. Kemudian, begitu juga sah apabila semua makmum masbuk rakaat berdiri. Dan sebahagian orang mengikutinya dengan sebahagian yang lain atas pandangan muktamad meskipun makruh. Ha, ni contoh satu sah berdirilah kau. Dia makmum masbuk. Kawan mari tiga orang. Seorang nak ikut orang tu. Seorang nak ikut orang tu. Seorang nak ikut orang tu. Sah, sah menurut pandangan muktamad tapi makruh. Ha, eh. Sebab apa? Sebab mempelbagaikan banyak imam. Ha, eh. Dia kena seorang yang afdal seorang. Ha, eh. Dalam masalah ni lah. Dalam kitab Hasyiah I'anatul Talibin ala Fathil Mu'in karangan Syekh Abu Bakar Syattah rahimahullahu taala. Banyak nak mampus. Aduh. Ingat dulu nak tulis ibarat Arab sekali terjemah. Oh, hak tu kalau aku buat tu aku tak tahu. Kau surat 100 lebih dah. Ha, eh. Ni baru terjemah ni. Terjemah bodoh-bodoh ni. Eh? Mana ni? Dalam kitab Hasyiah I'anatul Talibin ala Fathil Mu'in karangan Syekh Abu Bakar Syattah rahimahullahu taala sebut kedua-dua misal di atas sah pada selain sembahyang jemaat. Okey, tu untuk sembahyang fardu biasa ataupun sembahyang sunat lainlah. Sembahyang jemaat tak boleh, ada tafsir. Adapun dalam sembahyang Jumaat, maka tidak sah pada dua misal gambaran tersebut menurut Syekh Ar-Ramli rahimahullahu taala. Hai, dua misal hak tadi itulah. Tengok baliklah tu. Hai. Adapun dalam sembahyang Jumaat, adapun dalam sembahyang Jumaat, maka tidak sah pada misal yang kedua menurut Syekh Ibn Hajar. Sedangkan gambaran pertama sah menurutnya. Ha, mana pula pertama kedua ni weh. Tu eh. Ha, tadi tu. Jikalau mengikuti seorang yang sudah terputus keadaannya jadi masbuk. Ha, mana tadi? Ha, okay. Gambaran pertama. Ha, ya. Gambaran pertama. Ha, mana tadi eh? Ha, gambaran pertama iaitu seorang naik masbuk kan. Masbuk seorang naik. Bila masbuk dia naiklah tapi tak ramai seorang ya. Kita nak ikut dia boleh tak? Ha, menurut semai-mai lah, semai-mai. Menurut Syekh Ar-Ramli rahimahullah mutlaqan, pertama ke kedua tak boleh lah kau. Eh, mai jumaat tidak sah. Menurut apa yang pandangan muktamad dalam apa menurut Syekh Ar-Ramli. Mana contoh pertama iaitu jikalau mengikuti seorang yang sudah terputus keadaannya mengikut imam yang lain seperti imam memberi salam kemudian dia berdiri sebagai orang yang masbuk rakaat dan ingin menyempurnakan rakaatnya yang baki maka mengikutinya oleh orang lain ketika naik rakaat masbuk ini sah. Ha, ini contoh pertama. Begitu juga sah apabila semua ni kalau begitu juga kalau dalam kitab mereka wa kadza mana ada khilaf. Ha? Begitu juga sah apabila semua makmum masbuk rakaat berdiri dan sebahagian orang mengikutinya dengan sebahagian yang lain. Mana nak sembahyang jemaat orang lain dia bangkit bangkit rakaat kedua contohnya orang lain nak ikut dia contohlah orang lain nak ikut. Jadi apa contoh pertama dengan contoh kedua, contoh pertama dengan contoh kedua menurut Syekh Romli batal belaka tak sah main jemaah dia. Adapun menurut Syekh Romli kata dak yang tidak sah tu pandangan kedua apa menurut misal yang kedua saja iaitu semua masuk pakat berdiri seorang jadikan dia imam seorang jadikan dia imam seorang jadikan dia imam hak tu tidak sah. Adapun pandangan pertama sah iaitu seorang saja jadi imam hak lain ikut. Ha, itu sah. Ha, eh. Tu menurut Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullahu taala. Menurut gambaran pertama itu sah pada sembahyang Jumaat namun hukumnya makruh. Ha, habis hukum makruh lah. Tidak digalakkan juga buat lain lah jemaat tu. Ha, eh. Kalau ada buat jemaah lain dah. Kalau tak ada main zuhur. Okay. Dan Tuhfatul Muhtaj bisyarhil minhaj karangan Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala sebut jikalau ramai makmum masbuk rakaat berdiri untuk sebab apa sah?
sebab sembahyang Jumaat wajib ikut serakaat je. Ha eh. Ha dia kata, oh, kenapa solat kau rakaat? Ada wajib ikut serakaat je. Okey, fardu takdir kata sembahyang Yuniza. Rakaat pertama sembahyang imam, lepas tu rakaat kedua bangkit mufarqah lagu. Ha boleh tak salah. Sah ya. Ha eh. Tu nanti ada dalam bab sembahyang Jumaat ada nanti. Kita mari lagi. Ha eh, dalam bab sembahyang Jumaat apa dalam kitab ni? Kita panjang gila-gila. Hak ni pun gila lah ni. Ha tadi. Lagi tak Tuhfatul Muhtaj bi syarhil Minhaj karangan Syekh Ibnu Hajar Al-Haitami rahimahullahu subhanahu wa taala sebut, jikalau ramai makmum masbuk rakaat berdiri untuk menyambung rakaat yang baki dan sebahagian yang mengikuti sebahagian makmum masbuk yang lain, perbuatan ini makruh. Ha okey, okeylah makruh. Tuilah makruh. Tadi pun sebut makruh lah. Lagi tak Syekh Ali Asy-Syubramallisi ala Nihayatul Muhtaj karangan Syekh Ali Asy-Syubramallisi rahimahullahu taala sebut, situasi makruh itu berlaku pada dua misal di atas, iaitu mengikuti seorang makmum yang masbuk yang sudah tidak mengikuti imamnya dan mengikuti beberapa jemaah makmum masbuk oleh sebahagiannya dalam sembahyang berjemaah selain Jumaat. Ah tu makruh. Okey, apa dia? Tu makruh. Okey, makruh. Agaknya dua-dua tu makruh belakalah tapi sah. Okey. Itu kata Syekh Ali Asy-Syubramallisi rahimahullahu taala. Ha eh, moleknya mayang barulah. Itu je. Dalam kitab Syekh I'anatut Talibin ala Fathil Mu'in karangan Syekh Abu Bakar Syattah rahimahullahu taala sebut, apabila makruh maka tidak hasil pahala jemaah dengannya. Ha eh. Jadi sembahyang saja. Sembahyang saja tak dapat fadilat berjemaah 27 darajat. Eh. Hukum makruh ini kerana keluar daripada khilaf para ulama yang menghukumkan batal mengikutnya. Ada pandangan ulama yang kata batal, tak sah. Ha tu kata tu. Mana orang yang masbuk berdiri, kita nak ikut masbuk tersebut. Boleh tak? Boleh, sah, tapi makruh dengan makna tidak dapat fadilat berjemaah. Ha jadi kita kena buat sah lain ya? Eh. Kalau buat juga makruh, tak dapat fadilat berjemaah. Kenapa makruh? Kerana apa? Kerana nak keluar khilaf yang mengatakan ada yang menghukumkan batal mengikut makmum yang masbuk tadi, kita lantik dia jadi imam. Oh, ada weh. Ada weh. Kata batal. Nah, itu dalam kitab Hasyiah I'anatut Talibin. Eh? Oh, gila betul. Habis. Dan kesembilannya, kesembilan daripada 12 syarat dia. Iaitu, 12 syarat sembahyang. Bahawa tiada ada imam kurang. Ha, kurang daripada makmum. Macam mana kurang tu? Dengan sebab perempuan. Ha, makna makmum laki, eh, imam perempuan, kurang ah, itu imam kurang, makmum lebih, ataupun khunsa, tu imam khunsa, kita laki-laki khunsa bermakna khunsa muskil, bukan khunsa wadih, ataupun ah, okey umi, okey settle, perempuan ataupun khunsa, tengok nombor 14, eh nombor 13 silap, eh nombor 14 lah, oh dia 13 tu umi, oh tu dia panjang gila umi weh. Ya Allah, ya Allah, tiga muka surat. Astaghfirullahaladzim. Weh, umi ni satu kelas pun tak cukup ni. Panjang gila umi. Astaghfirullahaladzim. Hey, ini kalau buat apa, ambil kitab ibarat Arab ni, boleh buat kitab baru ni. Macam bawa buku taibah kat sini. Eh? Laki, kata Musa ni, sebab perempuan ataupun khunsa. Kita baca apa yang dan eh. Panjang kau tu, natang tu. Oh, panjang gila betul. Okey. Bola galup di mana? Siapa kata ada? Dalam kitab Hasyiah. Dalam kitab Hasyiah Al-Bayyuri ala Fathil Qarib karangan Imam Ibrahim Al-Bayyuri rahimahullah, dan dalam kitab Mughnil Muhtaj Bisharhil Minhaj karangan Syekh Al-Khatib Al-Syirbini rahimahullah sebut, yakni tidak sah orang lelaki yang wadih, yang jelas lah. Laki sungguh. Bukan laki yang yang khunsa bukan. Ha, bukan khunsa bukan. Ha, eh, laki sungguh lah. Mengikut imam perempuan yang wadih juga. Wadih ni makna apa? Kemaluan dia memang wadih laki. Kemaluannya memang jelas laki. Memang jelas perempuan. Tidak ada kemaluan itu dua. Tak ha, bila dua. Ha, buat apa? Bila dua. Ada yang muskil. Ada yang wadih. Kalau muskil, maknanya dua-dua tu berfungsi. Kalau wadih, makna satu berfungsi, satu lagi zaidah. Ha, eh? Mana tadi? Kemudian kata Musonih pula. Apa ni? Okey. Dalam kitab An-Najmul Wahash, Bis'ila Syarhil Minhash, karangan Al-Allamah Ad-Damiri, rahimahullahu subhanahu wa ta'ala sebut, sebahagian ulama' mengatakan,
pandangan yang mengatakan, oh tu dia, sebahagian ulama mengatakan pandangan yang mengatakan makmum lelaki tidak boleh mengikuti imam perempuan secara mutlak menurut mazhab fuqaha as-sab'ah, yakni fuqaha yang tujuh. Siapa? Iaitu ha ni kena ngapa ni? Fuqaha as-sab'ah ini tujuh orang ni. Sa'id bin Musayyib, Urwah bin Zubair, Abu Bakar bin Abdul Rahman bin Al-Harith, Ubaidullah bin Abdullah bin Utaibah, Kharijah binti Zaid, bin Zaid bin Thabit, Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq dan Sulaiman bin Yasar daripada para tabi'in dan orang-orang yang selepas mereka. Ini berbeza menurut pandangan Abu Thur Al-Muzani dan Ibnu Jarir At-Tabari. Ibnu Jarir At-Tabari pengarang tafsir apa tafsir At-Tabari. Itu Ibnu Jarir At-Tabari. Beliau juga imam mujtahid mutlak. Mengharuskan perempuan yang menjadi imam kepada lelaki dalam sembahyang sunat tarawih ya. Ha yang buat main. Mengharuskan perempuan menjadi imam kepada lelaki dalam sembahyang sunat tarawih dengan syarat tidak ada imam yang qari selain daripada perempuan tersebut. Ada syarat weh. Makna kalau ada orang lelaki yang qari tak boleh lah juga. Dan syaratnya lagi apa tu? Khalfahum taqifu annaha. Apa benda aku tulis tu? Ya. Okey. Ha, syaratnya lagi. Terbalik eh. Annaha taqifu khalfahum. Awak gitu jadi ni tu. Awak jadi khalfahum taqifu anna. Allah Rabbi, patut aku tak faham. Ingat aku bodoh. Aduhlah. Annaha taqifu khalfahum. Yakni. Apa tu? Yakni bahwasanya perempuan tersebut berdiri di belakang lelaki. Perempuan tersebut perempuan boleh jadi tok imam tapi dengan syarat perempuan berdiri di belakang lelaki. Oh pelik aku tu. Jadi kalau liberal liberal sangat tu dia suruh tok imam perempuan duduk depan, mana tak betul tu. Syaratnya berdiri juga perempuan di belakang lelaki. Kalau nak guna sangatlah pandangan ni. Tu pun kalau tidak ada qori lah. Kalau ada qori tak boleh dah. Dia ada qori banyak tu. Dalam kitab Hasyiah Imam Al-Baijuri rahimahullahu taala wallahu taala alam wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Mana aku yang baca? Jadi alhamdulillah syukur kita pada Allah SWT. Kita kalau ikut dobik ni muka surat 40 dah. Dia ada 63 muka surat semuanya. Jadi ada 23 muka surat ni. Jadi ni kelas terakhir kita sebelum Ramadan insya-Allah taala. Dan asalnya lepas raya ni lepas raya ni asalnya nak habis tesis lah kan. Habis tesis kita pun dah jadi gila lah. Tak habis-habis ni. Duk tanya-tanya. Kita pun ni rimah. Jadi kenapa ni? Jadinya kita ni kalau kelas budak Uniza tu kita nanti habis takrirat saniyah tu, habis khamis ni tu, masa Ramadan tu kita baca tu lah Al-Bahjatul Wasail tu. Sampai 10 Syawal khatam, patu tamat dah, tak ada lah. Tangguh sekejap sampailah habis kita baiwa apa semua. Ni sekarang tengah buat pembetulan pro baiwa. Pembetulan pro baiwa. Ni kambing. Pembetulan pro baiwa. Jadi kita tangguhlah hak budak Uniza tu. Ada pun hak kuliah maghrib tak ada masalah. Hak madrasah tak ada masalah. Hak ni pun asalnya nak tangguh. Tapi tengok topik tu ada 23 muka surat lagi. Jadi kita teruskanlah. Kita teruskan sampai habiskan topik tu. Lepas tu lepas pada tu kalau tak siap lagi, tangguhlah sekejap. Wallahu ta'ala alam. Jadi yang baik semua daripada Allah Ta'ala. Yang kurang daripada diri saya sendiri. Kalau salah, tolong tegurlah. Kalau ada tak puas hati, tolong rot lah. Tolong PM. Kutlah tak puas hati apa, duit panjang. Lentak akulah. Apa suruh ikut? Ada banyak dah orang buat daurah. Pasal kita ni boleh ikut kat YouTube lambak dah. Hak ni kita mentafsilkan lagi apa yang tidak ditafsilkan oleh musannif. Jadi insyaAllah kita jumpa pula lepas raya untuk menghabiskan bacaan dobit ni. Lagi 23 muka surat. Aku tak tahulah dia bila habis ni. Ini baru muka surat 10 ni. 9 baru. Kalau kita membaca sampai muka surat 40 lebih tu. InsyaAllah tebal kita ni.
Jadi kita jumpa pula lepas 10 Syawal insya-Allah taala. Wallahu taala alam. Sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Selamat berpuasa Ramadan, selamat hari raya Aidilfitri, maaf zahir batin. Dan handuk waiwa lagi aku geram betul lah untuk saudara yang aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.